Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, pertama di sini saya menyampaikan penggunaan sabun yang telah saya asmai tadi. Jadi kalau mandi, membaca Allah nurun, terus sabun itu terus disabut-sabutkan. Allah nurun, Allah Maha Cahaya. Karena Rasul pernah bersabda, Rasul pernah berdoa, Allahumma ja'alni nuran fi qalbi wa nuran fi basari wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi lahmi wa nuran fi darmi wa nurun fi izam wa nurun min baina saya khalfi wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma ja'alni nuran wa ja'alni wa qalbi nuran. Itu doa Rasul. Ya Allah, jadikan cahaya dalam hatiku, jadikan nur dalam pendengarku, sehingga sampai nur
dalam bulumu, nur dalam jadiku, nur dalam tulangku, dan sampai nanti dalam kubur pun supaya tetap saya percaya. Jadi doanya itu kalau menggunakan sabun Allah nurun terus sampai selesai mandi. Allah nurun, Allah nurun, Allah nurun, Allah nurun, supaya hidupnya itu dalam cahaya dunia dan sampai akhirat. Itu doanya. Yang kedua, perlu di sini saya sampaikan, tiga ribu tahun yang lalu, tiga ribu tahun yang lalu, Pulau Sumatera ini namanya Suwarna Dwipa. Suwarna Dwipa itu termasyhur sejak 3000 tahun lalu. Suwarna artinya emas, Dwi artinya dua, Pa artinya pantai. Jadi banyak emas di Sumatera ini sejak dahulu. Emas yang terletak di antara dua pantai, pantai laut dan pantai darat. Dalam kitab yang judulnya Tiga Agama Suci, kitab judulnya Tiga Agama Suci yang mengarah namanya Sami Awad, pengarangnya orang Palestina. Di situ disebutkan Nabiullah Sulaiman waktu dilantik menjadi raja tahun 922 sebelum Masehi. Tahun 922 sebelum Masehi itu Nabiullah Sulaiman. Kemudian di dalam kitab Bibel bab Raja-Raja pasal 9 ayat nomor 27 sampai 28. Baginda Sulaiman perintah pelaut-pelautnya supaya mengambil emas di Pulau Ophir. Baca sendiri dalam kitab Bibel. Kemudian mengambil emas di Pulau Ophir itu dapat 420 talenta. Satu talenta beratnya 34 kilo emas.
Jadi 34 emas itu tali 420. Mengambil dari puluh lebih. Di dalam kitab Bible tidak ada keterangan Obil di mana tempatnya. Kemudian saya temukan tempatnya Obil itu di dalam kitab Da'irotul Ma'arif Qurudis. Penyusunnya Profesor Wajdi Bayi Mesir bahasa Arab, 10 jilid besar. Di jilid 1 diterangkan bab silsilah gunung Obil itu ada di Sumatera. Jadi jelas 3000 tahun itu Nabi Sulaiman perintah mengambil emas di Suwarna Dipa, yaitu di Obil. Dan ini menjadi kebanggaan nasional. Kebanggaan nasional. Itu kebanggaan nasional pertama. Maka tahun 2006 tertarik oleh kata-kata Suwarna Dipa itu, saya berkunjung ke Sumatera, berputar-putar di Sumatera lamanya 1 bulan saya di Sumatera. Dari kota ke kota saya kunjungi, dari danau ke danau, dari danau sing danau, danau Singkara, danau Maninjau, danau Tuba saya kunjungi, dari masjid ke masjid saya kunjungi. Setelah saya 1 bulan, kemudian saya simpulkan Pulau Sumatera ini. Jadi Pulau Sumatera ini gudangnya sesuatu yang dapat menjadi kebanggaan nasional. Gudangnya di Pulau Sumatera ini. Saya mengunjungi masjid di Palembang. Yang kedua, saya mengunjungi masjid raya di sini. Namanya lupa masjid raya apa itu. Yang dekat Istana Maimun. Setelah saya masuk, memang saya mempunyai kenangan indah terhadap kota ini. Setelah saya masuk masjid Istana Maimun, pada waktu itu belum ada warga Torekoh Sidikiyah di Medan ini, belum ada. Tapi saya masuk ke Istana Maimun. Subhanallah. Banyak kesan-kesan dalam Istana Maimun itu. Kemudian saya berdoa di dekatnya mihrab. Saya membaca surat Idza Ja'a. Idza Ja'a Nasrullah wal Fathu. Walaitan nasa yadkhuluna fi dinil afwaja
fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Setelah itu saya baca nasrullah wal fathu, nasrullah wal fathu, nasrullah wal fathu sampai 10 kali. Jadi nanti berdoa kepada Tuhan, wahai Tuhan, perkenankanlah perkembangan zikir